Halo semua, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini ada membuat kenyataan. Mana-mana yang pernah mencuri harta kerajaan akan disiasat oleh SPRM, PDRM oleh penguat kuasa. Dan pada akhirnya, banyak kepimpinan politik, terutamanya dari pembangkang, sendiri membuat kenyataan bahwa apa yang dinyatakan PM itu adalah menyalahguna kuasa. Dan ini menimbulkan tanda tanya ramai orang, pengundi, netizen dan rakyat Malaysia khususnya. Adakah benar Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahguna kuasa sebagai Perdana Menteri? Pada akhirnya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tampil dengan sebuah kenyataan yang pasti mengejutkan ramai. Azam Baki sendiri membuat pengakuan amaran Perdana Menteri bukan salah guna kuasa. Nah, jadi di sini kita sudah mendapat jawaban bahwa apa yang dilaksanakan, apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah benar dan bukan untuk kepentingan diri. Setelah Datuk Tan Sri Azam Baki membuat pengakuan bahwa amaran Perdana Menteri bukan salah guna kuasa, artikel daripada My Metro. Saudara-saudara, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan, sesiapa saja pemimpin yang mencuri harta kerajaan akan dikenakan tindakan. Akhirnya, ramai pemimpin yang bersorak, terutamanya daripada pembangkang. Adakah mereka di sini kita dapat lihat mereka sedang ketakutan? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan ataupun meminta SPRM ataupun polis membuat siasatan terhadap perkara ini berkaitan dengan rasuah khususnya. Azam Baki sendiri mengaku bahwa itu bukan salah guna kuasa. SPRM melihat amaran dikeluarkan Perdana Menteri mengenai rasuah pada satu program di Kelantan baru-baru ini bukan salah guna kuasa. Sebaliknya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan perkara itu adalah nasihat daripada seorang ketua kepada pegawai di dalam negara, selain ia bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini sudah pasti jawaban yang cukup padu untuk didengar oleh para pemimpin dari pembangkang. Sebagai seorang Perdana Menteri, saya rasa itu adalah tanggung jawab beliau untuk menasihatkan dan memberitahu kepada masyarakat, kerana beliau adalah ketua kepada pegawai awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jendera Perpaduan Kelantan pada 25 Julai yang lalu memberi kata dua kepada seorang pemimpin politik sama ada memulangkan semula harta yang didakwa dicuri atau bersedia untuk disiasat. Saya rasa tiada masalah mengenai itu, kata Azam Baki ketika sidang media sejurus temubual Cakna Rasuah bersama SPRM menerusi segmen tamu Kito di Negeri FM petang semalam. Dalam ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakannya gagal berbuat demikian, beliau akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Jadi siapakah pemimpin yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu? Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Tun Mahathir? Nah, itu menjadi persoalan. Ataupun mungkin bukan kedua-duanya, mungkin ada lagi pemimpin lain yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa yang kita dapat lihat di sini, Tan Sri Azam Baki sendiri berkata dalam ucapan Anwar sebagai MP, jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan itu, dalam ucapan itu, gagal berbuat demikian, Tan Sri Azam Baki akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Adakah di sini Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sudah mengetahui siapakah pemimpin ini? Jadi saudara-saudara, akhirnya Peguam Kanan Muhammad Hanif Kadri Abdullah menyifatkan amaran dikeluarkan sebanyak 3 kali oleh Anwar menjurus salah guna kuasa dan berlaku campur tangan pemimpin kerajaan dalam agensi penguat kuasaan seperti PDRM dan SPRM. Beliau dilaporkan berkata, meskipun Anwar mempunyai bidang kuasa eksekutif, ia tidak tertakluk dalam perihal pelaksanaan tindakan perundangan negara. Jadi saudara-saudara, mungkin ada juga beberapa pemimpin politik dari pembangkang yang bersetuju bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa
Tetapi pada akhirnya Tan Sri Azam Baki sendiri selaku Ketua Pesuruh Jaya SPRM sendiri membuat pengakuan itu bukan salah guna kuasa. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya terdapat satu lagi pendedahan berkaitan dengan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga adalah pengerusi Perikatan Nasional. Ini adalah berkaitan dengan projek ataupun pemberian tender projek kerajaan bernilai RM 4.6 bilion. Seperti yang kita tahu, sebelum ini juga Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan salah guna kuasa dan juga rasuah. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi pendedahan baru berkaitan dengan pemberian tender projek RM 4.6 bilion yang melibatkan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam sebuah artikel daripada Sinar Harian, Projek Fleet, mahasiswa keadilan minta polis siasat Muhyiddin. Mahasiswa keadilan Malaysia membuat laporan polis supaya siasatan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini susulan dakwaan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan berhubung penamatan surat hasrat ataupun LOI yang dianugerah kepada syarikat usaha sama JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan NAZA semasa Muhyiddin menerajui kerajaan. Makna kata semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dulu. Dalam artikel ini, laporan itu dibuat oleh Naib Pengerusi Mahasiswa Keadilan Malaysia K. Yuvraj di Balai Polis Daerah Dang Wangi dekat sini pada Jumaat. Kami menggesa polis untuk memulakan siasatan tentang perkara ini, katanya kepada pemberita selepas membuat laporan itu. Sebelum ini, media melaporkan Vincent sebagai berkata, LOI berkaitan kontrak bagi projek perbekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan projek fleet ditamatkan 3 bulan selepas Muhyiddin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020. Vincent mendakwa perkhidmatan sama itu ditamatkan serta diberikan kepada Spenko Senjan Berhad dengan perbelanjaan lebih tinggi berbanding bidaan JV Kumpulan Berjaya dan Kumpulan NAZA. Susulan itu pada 17 Julai lepas. Syarikat usaha sama Kumpulan Berjaya dan Kumpulan NAZA telah memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan LOI yang ditawarkan. Nah, saudara-saudara, satu lagi pendedahan yang sangat mengejutkan. Satu lagi pendedahan berkaitan dengan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pendedahan ini berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akhirnya pendedahan berkaitan dengan Projek Fleet, di mana akhirnya Muhyiddin Yassin digesa untuk disiasat. Mahasiswa keadilan meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin. Nah, persoalan yang timbul daripada ramai orang. Kalau saja penguatkuasa memulakan siasatan, kalau dimulakan siasatan dan dapat dibuktikan Muhyiddin Yassin memang terlibat dan bersalah, adakah ini akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos? Dan adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada peratusan untuk menang 6 PRN pada masa akan datang untuk calon-calon daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu dan PAS? Adakah di sini akan satu lagi perubahan yang bakal berlaku di dalam Perikatan Nasional? Kalau Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN didapati bersalah berkaitan dengan pemberian tender projek kerajaan bernilai RM 4.6 bilion, adakah SPRM dan polis akan mula menyiasat Muhyiddin setelah
mahasiswa keadilan yang meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin. Saudara-saudara, apakah akan berlaku kepada Perikatan Nasional kalau memang Muhyiddin Yassin didapati bersalah? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.